230 yang dimodifikasi menggunakan ban supermoto. Jadi yang diganti di sini adalah lingkar. Di sini lingkar menggunakan XL Takasago berwarna hitam ring 17. Dan untuk ban belakangnya itu menggunakan ban IRC ukuran 140/70 ring 17. Ya, ini dia. Kemudian untuk bagian depan menggunakan lingkar XL Takasago berwarna hitam sama, dan menggunakan ban IRC ukuran 110/70. Jadi yang pasti motor ini di jalanan akan berbeda dengan supermoto yang lainnya, karena supermoto yang lainnya itu kapasitas mesinnya kebanyakan 150 cc. ini dengan tampilan yang hampir sama, tetapi yang membedakan jelas di power sepeda motor ini, 230 cc. Oke, motor KLX 230 ini sudah menggunakan speedometer digital. Dan di sini kita bisa melihat jam, odometer, kemudian kapasitas bahan bakar dan speedometernya, dan untuk kecepatan. Oke. Ini dia Kawasaki KLX 230 baru, sedang dilakukan pemasangan aki. Dan sebelum diantar ke rumah, terlebih dahulu konsumen melakukan beberapa pergantian part seperti stang kemudi menggunakan protaper Fujion, dan sepertinya ini lampunya juga dan dilakukan sedikit perombakan, akan kita lihat nanti ganti menjadi seperti apa. Ini adalah KLX 230 yang tipe standar. Ini sedang dalam proses lampu depan diganti dengan dudukan papan nomor start, nanti dengan papan nomor start di KLX 230R. Dan roda lingkarnya sudah dicopot, ini akan segera diganti dengan lingkar dan ban supermoto. Kita lihat, ini sudah tersedia di sini lingkar jari-jari ban luar dalam. Ini akan dirubah menjadi supermoto, KLX 230 supermoto. Oke, ini proses pemasangan lingkar dan ban yang baru sudah diganti menjadi ban supermoto. Dan ini dia Kawasaki KLX 230 sudah dimodifikasi menjadi supermoto. Keren banget. Yang terpenting dengan kapasitas mesin 230 cc, pasti power lebih maksimal.